Nah, halo guys, ini kita lakukan streaming di mana ini ya? PDAM Blora ya, di cabang Jepon ya. Ini kita lagi di instalasi produksi PDAM. Kita lakukan pembukaan kran pembuangan ya. Kita lihat segede apa. Oke, mari. Ayo. Nah, itu tertulis Gudang Banyunjiken Spam Kabupaten Blora. Oke. Wah, pipanya gede-gede banget ini, guys. Kita main-main dengan airnya ya. Oke. Nah, ini di bagian produksinya ini. Oh, coba kita lihat ada apa aja di dalam. Oh, wah, ada pompa. Pompa distribusi ini ya. Oke, mari kita langsung aja ke belakang, ke tempat ini, pembuangan. Wah, ini dia, ini dia. Wah, gede banget ini, guys. Ini sebesar tubuh orang dewasa ini, guys. Pipanya ini, guys. Oke. Coba di sini ada mereknya. Apa ini tertera di sini? Nah. Wah, apa itu ya? Susah juga bacanya. Oke. Oke, langsung aja kita buka kerannya. Cuman jangan dibuka full. Keluarnya gede banget. Kita buka. Tiga putaran coba ya. Wah, berat. Satu. Dua. Tiga. Oh. Coba lihat ya. Wow. Wow, 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 wow. Nah, ini langsung menuju pembuangan keluar kawasan PDAM. Di belakang sana banyak lahan-lahan persawahan atau lahan-lahan kebun. Jadi kalau kita sering buka kran pembuangan ini, saya pikir mereka akan sedikit terbantu. Cuman usahanya nanti yang marah-marah, oke? Ini banget ini, guys. Wow, pipanya wah luar biasa gedenya. Ini baru tiga putaran ya. Wow, airnya segede ini. Padahal total keseluruhan buka keran ini 28 putaran. Itu baru bisa buka los. Gak kebayang deh kayak apa kencengnya ya. Wow, keren guys, keren. Saya rasa cukup segini aja pembuangan backwash-nya ya. Membuang ini tujuannya membuang endapan di dalam tampungan air PDAM.
jadi endapan-endapan yang sekian lama anu ini menumpuk ya, ini harapannya bisa bersih terbuang dengan ini, meskipun tidak bisa bersih-bersih banget sih.